ngarit ini perlu biaya lah, biayaku untuk hidup anak istriku. Ya. Lah kalau setahun pisan aku panen selama 0 sampai setahun itu piye aku makannya kan? Nah. Sementara kegiatanku banyak masih di sini gitu. Ya. Nah, makanya tak bikin sistem itu supaya saya setiap hari dapat apa, setiap sebulan setengah maksimal kita harus dapat uang untuk dapur dan lain-lain lah, sama untuk apa ya, nyeleng-nyelengi titik lah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke peternakan yang sangat menginspirasi teman-teman. Buat kalian yang ingin mau mencoba, buat kalian yang ingin terjun ke peternakan masih ragu, nanti sampean semua akan mendapatkan ilmu di sini. Kenapa? Sistemnya tidak terlalu rumit walaupun penggemukan, dan sistem ini bisa jenengan praktekkan walaupun jenengan semua ada di kota. Ya, sistem ini bisa dipraktekkan ke teman-teman yang kerjaannya sibuk ataupun kerjaannya cuma nongkrong tidak mau capek. Nah, dengan sistem ini kalian akan kerja mudah, tapi tetap tenaga harus dikeluarkan. Kalau tidak mau bayar, guys. Kita temuin narasumber. Wah, guys, persiapannya nih teman-teman. Wah, ini yang mau tak bilangin ke jenengan semua. Adopsi nanti pembicaraan saya tentang pembahasan peternakan beliau gitu, kita masuk ke dalam. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Yoyo? Alhamdulillah sih, sehat. Sehat banget. Ya? Lama saya tidak berkunjung ke sini Pak. Betul, betul. Sombong sampean ini. Kemarin ke sini Pak, tapi kebetulan jenengan tidak ada. Saya mau telepon tidak berani. Gitu. Sekarang peternakan jenengan ini polanya sama atau berbeda dengan yang dulu Pak Yoyo? Sama, tapi ya kita tambahin apa ya, ilmu-ilmu lagi untuk supaya lebih baik dan cepat. Karena otomatis ilmuku kan belum seberapa. Desanya Raja Basa Baru, Mataram Baru, Kecamatan Dusun 3. Itu aja kali ya? Iya, masih di Lampung Timur. Ya, Lampung Timur. Untuk saat ini yang ada di kandang jenengan, ini jenisnya kambing apa, Pak? Jawa Rambon ya, enggak. Jawa Rambon. Kacang juga. Ada juga ya. Enggak milih kambing kita, yang penting bisa besar dan gemuk. Apa ya, yang jelas ngarit ini perlu biaya lah, biayaku untuk hidup anak istriku. Ya. Lah kalau setahun pisan aku panen selama 0 sampai setahun itu iya aku makannya kan. Sementara kegiatanku banyak masih di sini. Iya. Nah, makanya tak bikin sistem itu supaya saya setiap hari dapat apa, setiap sebulan setengah maksimal kita harus dapat uang untuk dapur dan lain-lain lah. Sama untuk apa ya, nyeleng-nyelengi titik lah. Itu pokok kalau pertama sih ya, saya belinya memang harganya bervariasi. Dari harga 1,5, 1,2, 1.800.000 begitu. 1,5 tadi gitu saya pelihara 1 bulan setengah, mudah-mudahan bisa saya jual 1,7 misal. 1 bulan apa 1 bulan setengah. Nah, yang 1,3 itu kan sudah sebulan kemudian, artinya sudah 2 bulan dong di saya. Ya, bisa ke 1,5 harganya. Harganya. Yang 1 juta bisa 1,3. Larinya ke 4 ke 3 bulan ke depan dong. Iya. Itu. 3 bulan itu sudah bisa 1,5. 1,5. Dari bulan pembelian kita ya. Nah, tapi yang pertama tadi harus kita belikan lagi yang kecil lagi, yang sejutaan lagi. Yang 1,5 kita mundurin jadi 1 jutaan. Nah, jadi begitu ke 4 bulan kemudian gitu, terus gitu. Pak, untuk penggemukan seperti ini, Pak. Itu sebenarnya jenengan sudah melakukan hitung-hitungan belum, Pak? Dalam satu ekor
itu modalnya habis berapa dalam satu siklus penjualan? Pastinya sudah, tapi ya karena kita pakai bahan-bahan yang nggak mahal, memang sengaja cari yang nggak mahal. Saya kambing satu ini per hari itu kurang lebih hanya 600 perak. 600 rupiah. 600 sampai kalaupun perlu kita kadang ngarit kanan kiri terus ada orang ramban kemana jauh harus perlu kendaraan mobil mungkin nah, itu mungkin nambah itu ya, ya. biasalah. Kalau seperti pembuatan pakan sendiri dengan sistemnya apa aja Pak? Selain rumput segar? Fermentasi. Berbahan? Rumput odot, terus tetap daun singkong, itu aja. Tebon saya gasak juga. Oh, tebon. Untuk odot sendiri jenengan ini beli atau emang jenengan memiliki bahan pakan sendiri Pak anu untuk di kandang kita ini? Kita harus siap, harus kita tanam dulu sebelum ternak. Saya sebelum ternak udah tanam rumput. Jadi sehingga saat muncul kambing udah siap. Artinya jenengan emang menggunakan program 3. Pangan, kandang, kambing. Ya. Nah, teman-teman, jadi jangan kebalik teman-teman. Sampai pagar kelilingku aja saya tanemin singkong itu. Nanti daunnya kita babat untuk... Jadi pagar itu bertujuan Pak ya? Bertujuan, bukan hanya jejer-jejer aja bukan. Jadi nanti tumbuh lagi babat. Jadi pagar sekaligus sebagai lahan pakan. Ya kita nggak sibuk rebutan ramban istilahnya. Ya. Untuk informasi penghasilan jenengan? Gimana anakku? 3. Tiga orang, yang satu sekolah SMA di Jawa, terus di rumah, otomatis kebutuhannya bisa dicak lah, bisa ya, dilihat lah kurang lebih. Jenengan ini beternak bermula dari berapa ekor? Memang agak banyak, jadi waktu itu saya sekali ngisi itu 30. 30 ekor Pak ya? 30 dengan, ya itu tadi, sejuta setengah itu. Beternak ini bukan hanya sampingan Pak ya? Fokus sekarang ini. Malah fokus. Karena memang betul-betul pengen ternak, pengen. Untuk jadikan lahan usaha. Yang jelas menenangkan hati. Oh gitu. Nah, jadi ini. Di kampung santai, urusannya karo wedus, ora karo wong istilahnya. Ya. Wedus tak keplak pok, meneng ora mbek tok. Kalau orang bahan lawan. Maaf loh ini ceritanya iya. Aneh-aneh gimana ya? Enggak apa-apa. Kalau melihat background jenengan kan yang dulunya emang ya seorang kontraktor beralih jadi seorang peternak. Apa Pak? Kendala yang terjadi di awal? Banyak sekali. Kendala yang jelas belum pernah megang kambing, belum pernah ngarit. Belum pernah ngingu kambing, hanya cerita. Iya. Ya itu. Ya capek banget. Terus belum sistem gimana supaya nggak capek, belum ketemu toh. Iya. Ya, akhirnya ya namanya belajar ya. Ya wis, tak jalani. Tangan ngapal melentung-melentung, wis tak jalani. Coba, ternyata sekarang sudah tahu sistem, sangat mudah lagi. Ya. Dengan sistem yang sekarang jenengan praktekkan ini. Nah, jadi saya ngarit sehari anggaplah. Oke, saya jujur aja pakai orang. Saya bayar orang hanya 80.000 sehari. Satu harinya. Orang satu aja dengan saya. Saya 15 hari enggak ngarit. Enggak ngarit. Jadi dengan uang 80.000 selesai. Meringankan tenaga jenengan 15 hari. 10 sampai 15 hari. 10 sampai 15 hari. Dengan kambing 50 sampai 70. Tapi rumputnya memang rumput kita yang sudah kita tanam. Narit di kanan kiri rumah saja, enggak jauh-jauh. Iya, artinya yang 14 hari ini jenengan masih bisa buat lainnya. Yang jelas, ya minimal ngobrol-ngobrol karo Pak Indra ini sih, santai lah, ora keganggu ngarit. Iya,
gitu guys. Dan di sini saya teman-teman, saya tidak janjian dengan beliau teman-teman. Begitu saya datang, saya todong langsung, ternyata beliau nah, emang tidak sibuk teman-teman. Inilah hebatnya peternak yang terencana. Pak, sistem yang jenengan terapkan ini sebenarnya bisa nggak sih Pak diterapkan dengan orang lain Pak, oleh peternak-peternak yang lain? Sangat-sangat bisa. Sebetulnya saya punya kawan polisi. Iya. Dia ternak seperti ini, dia tapi kebetulan dia tuh babin kamtip ya. Ini cerita ke kawan saya ya. Dia berhasil. Seorang polisi pagi harus dinas, pulang sore selesai sama dia. Itu salah satu contoh apa ya? Saya motornya juga dari dia. Bisa yuk, oh ya udah tak coba. Ternyata bisa. Dan sangat-sangat mudah menurutku. Kalau untuk kendala yang terjadi di peternakan apa Pak? Ya selain terutama di kambing. Selain pakan, ya kambingnya. Kambing kan tidak selalu bagus, baik dan sehat gitu. Dan kita ya namanya dapat dari mana-mana. Ya ada yang sakit, ada yang ya yang jelas sakit ya, nggak sehat itu yang kita agak udah kadung beli tapi piye caranya? Ya udah. Kita selesaikan belajar mengobati kambing. Jadi dokter. Ya. Jadi dokter dadaan. Pemasarannya, Pak. Jadi kami kebetulan ada orang-orang ya sebetulnya ke belantik-belantik juga. Belantik-belantik itu tak undang. Ayo nek kambing mau keluar. Coba sama cek, gitu-gitu aja enggak? Kalau mudah kalau menjual, asal harga dan kondisi si kambing baik, bagus, saya rasa ya. Enggak. Dan harga standar. Standar ya. Nanti dengan pasar itu selisih sedikit, wajar dia cari untung lah. Ya lah, itu udah biasa itu. Hukum jualan lah ya. Jual beli. Tapi kalau untuk dari segi namanya kebutuhan pakan sendiri, jenengan sudah tercover Pak ya? Mudah-mudahan sih. Ini saya mencoba betina. Kemarin katanya di sekitar kami ini lagi banyak orang cari betina. Betina tanggung ya, diri-diri gitu katanya. Aku coba. Siapa tahu aku masuk juga kan gitu. Iya. Nah, nanti kalau memang enggak anu ya ya kita ambil resiko lah namanya bisnis. Tapi ya itu intinya cari bibit, cari bahan ya yang murah kalau bisa toh. Sehingga begitu anjlok-anjloknya harga atau anu minimal balik modal. Kalau untuk betina Pak? Untuk betina ini jenengan ngambil untuk bibitan berapa bulan atau berapa rupiah Pak? Rupiah masukkan ini harga di antara 600 sampai 700 yang saya masukin. 600 sampai 700 ya. Untuk risiko kegagalan gimana Pak? Dengan usaha segitu. Dengan harga segitu. Kayaknya apa ya sudah lumayan besar kalau betina udah anu ya sudah sehat, bebas dari ketakutan kematian ya paling ya itu nanti ini belum tak apa-apain nanti mau tak ya biasa kambing harus begitu masuk kita bersihkan tutas yang dari luar itu bersih baru kita obati kita kasih vitamin mudah-mudahan cepat. Tapi belum, ini belum wayahnya anu ini pelan belum penuh, kurang berapa ya? Kurang 6 atau 8 ekor itu ya. Oh gitu. Kemudian Pak, karena jenengan ini kan basicnya emang peternak penggemukan. Peternakan penggemukan ini sendiri kan biasanya identik dengan bongkar Idul Adha. Ya. Iya kan? Gitu. Nah, kenapa jenengan lebih memilih ke peternakan siklus 3 bulan atau apa? Kurang banyak. Untung ruginya itu loh. Kambing saya kurang banyak. Minimal ya 150 lah. Baru yang untuk Idul Adha ada anggaplah 40 atau 50 yang lain untuk harian saya bulanan. Mungkin seperti itu kalau pengin saya pengennya seperti itu. Yang untuk Idul Adha saya khususkan memang enggak tak jual ya sampai Idul Adha itu 50 ekor lah. Nah, yang lainnya 100 itu untuk siklus saya. Oh gitu. Siklus saja masih kurang sebetulnya. Iya. Jadi untuk peternak penggemukan sistem siklus ini lebih menguntungkan untuk pemodal-pemodal kecil Pak ya? Kecil menurut saya, jadi bisa muter. Muter. Keuangannya walaupun sedikit tapi lebih
terpenuhi kebutuhan ya Pak ya? Iya, lumintu. Lumintu. Iya, begitu teman-teman. Untuk pengolahan kohe jenengan seperti apa Pak? Ini dijual atau masuk ke pertanian kita? Sementara ini ada yang tak ya ke kebon, kebon kita ya untuk pupuk-pupuk. Yang lain kemarin tuh ada orang nempel sih, saya nggak mau jual sebetulnya. Gitu. Terus cukup-cukup ngono lah. Ijo lidon singkong. Itu aja. Belum pernah jual sih. Anggaplah kemarin tuh karena orang tuh kurang bahan, kurang apa? Kurang, dia dapat pesanan kurang gitu loh. Iya. Terus aku minta ijol anu, onggok dan lain-lain. Selama jenengan beternak Pak, pernah nggak mengalami kegagalan? Satu hampir 2 tahun saya di sini. Ya. Tetap mati ada 3. 3 ekor. 3 ekor, tapi masih kecil. Artinya waktu itu modal yang 1 jutaan kalau nggak salah. Karena memang parah sakit, parah, nggak bisa diobati. Iya. Jadi tetap ada Pak ya namanya. Pastilah. Kendala-kendala seperti kematian pasti terjadi. Wajar menurutku. Dan ya untuk pelajaran juga, artinya nanti suatu hari kita dapat barang yang hampir seperti itu, enggak lah, ambil. Kita udah dapat ilmunya di situ. Ilmunya. Keuntungan dan keutamaan jadi seorang peternak itu apa? Keuntungannya selain untuk badan saya sendiri, saya merasa lebih sehat dan lebih fresh. Lebih fit lah ya. Fit, karena nyantai mikirin, nyantai banget. Untuk keuangan, ya karena badan sehat, otomatis mangan barang karo terasi tok enak. Akhirnya hemat. Ayem. Ayem. Akhirnya hemat juga pemborosan untuk makan gak banyak. Iya. Tapi ya namanya itu tetap gak banyak, masih belum banyak, masih sedikit penghasilannya. Peralihan dari seorang pemborong ya, struktur bangunan langsung beralih dunia yang berbeda. Apa Pak yang jenengan rasakan dulu pertama benar jenengan terjun? Miskin. Kenapa begitu Pak? Ya anggaplah dulu kalau dunia saya itu duit itu bukan, ini bukan pamer ya. Iya. Hampir cepat sih carinya betul-betul. Kayak anu-anu, yo siap. Seminggu, 2 minggu selesai. Selesai. Kerjaan atau sebulan, anggaplah kalau yang kecil-kecil. Iya. Udah dapat uang betul. Terus kita enggak, ya enggak keringetan banget kayak ngarit ini sih sebetulnya. Iya. Nah, tapi ya itu apa ya, panas hati, panas pikiran dan lainnya. Terus mikirnya banyak bener, 0, sampai sekian tuh ada. Kalau kita ini 1 ekor, nggak ada setengah ekor nggak dihitung. Kalau bangunan atau konstruksi bangunan lain, pokoknya mili, senti istilahnya, setengah. Ah ribet. Jadi jenengan capek menemukan ini, kedamaian di peternakan ini Pak? Ya. Untuk itu sih sebetulnya salah satunya untuk usia. Sudah kalah juga dengan yang muda-muda di sana yang lebih pinter. Aku tuh hanya apa, terus akhirnya mengundurkan diri itu. Sadar diri lah kali ya. Judulnya sadar diri. Tapi kalau orang yang sudah kerjanya paten ya menurutku terusin aja sih. Terusin aja. Biar saya aja yang ternak supaya orang enggak banyak saingan. Ilmu marketing ini ya. Nah, tapi ya enggak, kalau pengen memang pengen. Intinya serius aja ternyata. Serius, memang ya? Bersusah-susah dahulu. Itu memang benar itu. Ya. Harus susah. Enggak ada orang hebat kalau dia langsung jadi seorang peternak bagus tuh. Salut. Memang harus melalui proses. Proses ya. Yang kita cari bahan waktu itu ya. Diapusi uangnya enggak apa-apa. Begitu ada yang bahan lain, wah sampean tuh salah, bahan elek ini sekian. Oh ya, tak terima. Tapi akhirnya sekarang sudah mulai mengerti, ya iso me anu, oh ini enggak amit anu, kurang bagus. Ya itu udah bisa sekarang. Udah. Kemudian setelah jenengan jadi peternak ini, apa Pak yang jenengan dapat? Ketenangan yang utama ya. Batin Pak ya? Batin saya enjoy banget. Bojoku tambah seger. Tambah lemu. Segerdu. Segerdu.
itu guys. Ya, terus anak-anak sehat, anak-anak juga santai. Pokoknya menurutku karena ayahnya senang mungkin ya. Enjoy tadi. Yang lain mungkin ikut senang gitu. Hanya itu kepuasan batin aja. Kalau uang jangan diukur lah. Iya. Kalau uang 1.000 aja kita enak. Kembali ke diri kita lah ya. Dia. 1 juta kadang kita kemerungsung malahan istilahnya. Kalau uang bukan ukuran. Itu tadi teman-teman obrolan ringan saya dengan Pak Yoyo, seorang peternak yang bisa mengedukasi jenengan. Jadi peternak itu nggak ngarit tiap hari teman-teman, tapi dengan sistem. Pak Yoyo, ini saya terima kasih sudah diberi waktu ngobrol-ngobrol dan ganggu istirahat jenengan ini. Orang istirahat santai. Apa kesan-kesannya dengan Indra Palupi Channel, Pak? Indra Palupi, aku udah lihat banyak banget YouTube-nya, keren. Udah gitu banyak yang suka di, dan kayaknya untuk promosi peternak-peternak terus penjual-penjual itu tak lihat apa belantik-belantik itu juga dari Indra Palupi jadi maju belantik-belantik itu saya lihat. Hebat Indra Palupi, salut. Terima kasih Pak Yoyo. Siap. Saya mohon izin, salam buat keluarga, saya undur diri Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Obrolan saya, perbincangan saya, pembahasan sedikit tentang peternakan yang tidak harus ngarit tiap hari. Bukan berarti terus jenengan tidak ngarit, bukan. Tapi sistemnya yang dirubah. Nah, dengan sistem yang Pak Yoyo terapkan ini, dengan sistem bank pakan, dengan sistem silase ataupun fermentasi, maka akan memperingan tenaga kerja jenengan semua. Informasi yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kalian yang belum subscribe, yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, dan share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.